Oh, banyak banget motor teman parkirnya. Juramanggu. Oh, ada orang asing, orang Nigeria lah kayaknya ya. Oke. Okay. Kebanyakan orang dari sini. Oh, benar ya dari sini ya. Okay. Jadi orang Malaysia jangan menghina Indonesia ya. Kayak Jakarta ini, ya ini udah menghubungkan ke daerah-daerah pinggirannya teman-temannya. Mantap banget lah ya. Rute ini jauh banget teman-teman. Ya, bilanglah mereka ada LRT, ada MRT. Tapi kalau di Jakarta sekitarnya ada komuter lain. Ya, memang ini udah lama banget lah ya untuk sistem kereta ini teman-teman ya. Kalau kita ketinggalan LRT sama MRT, monorail kita gagal ya. Saya suka untuk explore-explore gini ya, teman-teman. Apalagi nggak pernah saya kunjungi teman-teman ya. Oh ini going-going tapi ya mantap masih kuat. Oh suasananya sunyi teman-teman. Oh kayaknya tengah jauh banget lah dari pusat keramaian ya. Sepi banget teman-teman. Gak ada suara motor gitu, mobil, klakson. Tapi untuk di Indonesia klaksonnya masih mantap lah ya, masih aman lah ya. Gak kayak di India. Tapi dia pun nggak semuanya teman-teman kayak gitu ya, ada suara klakson hanya di sebagian tempatnya aja. Kalian bisa ngecas sini, turun dari sini, banyak tempat sampah ya di sini ya, bagus. Oh ikannya, ya katanya refleks. Oh jangan dari sini teman, saya ikutin aja lah dari ini ya. Ini ada tanda gitu. Ya walaupun sepi, ya kita harus disiplin teman. Jangan ngajarin yang nggak benar ya. Oke, kita keluar dari ini. Mari pak. Dilarang. Bla bla bla. Oke, kita lewat dari sini. Oh benar nggak sih? Keluar ya. Kita nggak banyak tanya lah ya teman-temannya. Asal gas aja teman. Oh benar. Welcome to Bintaro. Tadi ada orang Badui ya. Mari pak. Ya. Ada Badui. Ya ini ya teman-teman dari sini teman. Ini ada apanya? Apakah ini udah bisa berfungsi? Oh, udah fungsi ya. Ini akan 14 ke sana teman ke mal itu. Oke, mantap. Kita nggak banyak moto-moto ya. Males juga teman repot ya. Wow, modern banget teman-teman, asik. Jadi kita nggak usah lewat dari apa tadi ada seng-seng ya. Ada liftnya. Wow, keren ya. Wow, ini kemana teman-teman lewatnya ya? Oke. Okay. Oh, lewat dari sana. Wow, ini dipakai buat jualan bisa lah, lumayan bagus ya. Dibikin tenan-tenan gitu. Oh enak banget ya, ini keren banget teman-teman, kayak di luar negeri lah ya. Bintaro. Ya ini di Bintaro. Wow, keren teman-teman. Ya nggak lebay lah ya. Asli keren lah teman-temannya. Oh, tas kita jangan taruh di depan, biar keren lah ya. Ada tempat sampah, jadi kita jangan buang sampah sembarangan ya. Oke.
Mari, Pak. Ini ada exit. Ya, kita sapa lah namanya. Saya ini orangnya ramah banget lah ya. Ya, saya bukan menguji diri saya dan teman-temannya. Memang saya gitu namanya. Nyapa-nyapa orang. Tapi kadang saya malu, teman-teman. Emang saya pemalu, teman-teman. Asli ya. Wow. Jadi ada dua ya. Bintaro Xeng 2 yang baru dibuka sekarang. Wow. Keren banget ya. Oh, ini ada apanya, mapnya. Ya, ada ini lah ya, keren. Pahamin aja loh teman-teman. Saya malas juga ya untuk pahaminya teman-teman. Karena kita juga nggak ada tujuan teman-teman. Mau kemana ini teman-teman. Oke. Oh, keren banget ya. Ini modern banget teman-teman malnya ya. Kayak Plaza Indonesia, Grand Indonesia. Ini kacau banget ya kalau itu ya. Karena beda perusahaannya, ini kan satu perusahaan teman-teman. Jadi, ya, kayak gini. Malnya bagus ya. Sama kayak Taman Anggrek. Sama apa namanya itu? Center Park ya. Aturnya bisa dihubungkan ya. Tapi karena beda pemilik, jadi ya kacau lah teman-teman. Mereka nggak mau bagi-bagi apa ya keuntungannya. Sebenarnya sama-sama untung teman-teman. Sunken Plaza. Saya bilang Sunken ya. Sunken Plaza. Bacanya Sunken. Ya, tapi secara kita lah mau bilang apa teman-teman. Ini Sunkennya. Sunken Gate. Wow, ada kayak tampi-tampi gitu ya. Kayak kerajinan apa itu. Oh, keren. Nganyam-nganyam apa gitu ya. Entah apalah namanya. Ini masih mati, belum dioperasikan. Eskavator, elevator for priority people. Ada ram dari sini. Tapi kalau di sore hari ini dingin lah ya. Suasananya mantap gitu ya. Ah, ini. Oh, masih gini ya, belum ya, untuk elevatornya atau liftnya. Saya bingung juga ya, mau masuk ke dalam atau lewat dari luar, teman. Oke, dari dalam aja lah ya. Ada tempat duduk, mantap. Oh, lewat dari mana sih? Oh, ya Pak, makasih Pak ya. Saya kira nih terbuka teman sensornya ya. Coba. Jadi ini belum operasi teman-temannya. Sensornya. Wow. Akhirnya dingin ya. Kalau kita dari luar nggak dingin teman-teman. Ini ada masih tutup. Orang Jakarta bakalan sini lah ya. Ini tempatnya mantul, mantul banget ya teman-teman. Honest pun. Spon, spoon. Sebenarnya spoon ya teman-teman, tapi secara kalian yang bilang ya. Spon, spoon. Wow. Modern. Ya. Baru kali ini saya masuk ke mall, sepertinya ramah banget teman-teman. Maksudnya kenapa saya bilang ramah? Karena dia nggak bilang izin dulu, izin dulu, izin dulu gitu ya. Sebenarnya semuanya ramah teman-teman ya. Tapi kebanyakan repot karena peraturan manajemen izin-izin gitu. Dinamik. Awe. Oh, awe keren ya, awesome. Wah. Bahasa Inggris. Jadi inilah teknik dari iklan ya. Bikin menarik untuk tempat ini. Awesome. Kayak apa Pizza Hut, dia sudah bikin apa ya teman-temannya. Adalah ya, apa namanya saya lupa teman-teman. Ada variasi-variasinya ya. Oke. Okay. Oh.
ini keren banget teman-teman. Masih banyak yang ini ya, kayak di Senayan Park juga kayak ini teman-teman ya. Banyak yang baru opening karena ini juga baru dibuka perdana di apa ini teman-teman ya. Pak, mari Pak. Sini ada money changer. Wah, gila. Ada money changer ya di sini teman-teman ya. Udah kayak di apa teman-teman? Singapura gitu atau apa ya. Nah, keren. Memang ini pasarannya kayak ke orang-orang asing internasional gitu ya. Money changer. Bolde. Oh, ini kayaknya dari Prancis ya. Ada Miniso. Oh, ada tempat-tempat orang main-main apa lah ini ya? 30k. 5 menit. Tuh. Mancing ikan. Oh, ini ikannya real ya. Ini ikannya real. Wow. Enggak ikan-ikan palsu gitu, teman-teman. Kayak di pasar malam ya. Real. Ada teman makan. Catfish. Oh, ikan lele ya. Eh, bukan. Setahu saya, halo. Setahu saya catfish itu apa, teman-teman? Eh, bukan ini. Rupanya apa sih? Oh, ini ada binatang. Binatang apa ini, teman-teman? Pet peliharaan. Oh, keren. Kita bisa dipanggil. Nah ini ya. Oh, kecil-kecil. Dipanggil datang teman kayak kucing kata ya. Wow. Keren ya. Leopard Ceko. Oh, friendly ya. Ini friendly dan ini dijelaskan hewan ini dia ramah gitu ya. Mudah peduli ya, untuk peduli. Mudah beradaptasi. Hewan ini mudah beradaptasi ya. Ini bahasa Inggris, teman-teman. Pemasarannya luar negeri lah ini ya. Low cost pet. Nah, untuk melihara ini dia tidak banyak-banyak untuk mengeluarkan biaya untuk perawatan. Melainkan dia murah ya. Kayak biaya-biaya dia makan gitu. Wow. Mal ini sangat modern banget teman-teman. Macam-macam ada sini ya. Wow. Bukannya. Wow, rame. Mason. Oke, ini segera dibuka tapi dia masih tutup untuk hari ini. Betul ya. Saya ngasih tahu yang menarik-menarik. Tadi kita udah dari sini. Ya, kita kemana lagi ya? Ke atas atau kemana? Tadi kita dari sana ya. Oh, ini udah keluar, teman-teman. Oke, kita ke atas ya. Oke, kita ke atas. BRI. Oh, dari BRI ya. Ngucapin congratulations. Tapi dia Mason Ferry. Ini awe ini dari kecil udah ada ya teman-teman, dari kecil saya teman-temannya. Maksudnya udah ada di Indonesia teman-teman, bukan di sini ya. Nah, inilah Bintaro X-Wing 2. Oh, ada Ponatal, wow. Keren teman-teman, ada Ponatal. Oh, kita udah di atas tanah ya. Itu ada mobil lewat. Pohon Natal. Nanti mungkin pas hari Natal ada Santa Claus ya. Santa Claus itu sebenarnya bukan fiksi teman-teman. Itu terinspirasi dari seorang uskup ya. Atau kayak ya imam yang
yang apa teman yang oke saya lupa teman yang berkewajiban atau bertanggung jawab untuk mendidik paroki atau lingkungan-lingkungan sekitar daerah situ ya atau provinsi teman-teman. Gereja-gereja yang ada di dalam provinsi ya teman-teman ya. Jadi dia mengatur gitu ya, mengatur-ngatur gereja-gereja gitu ya. Gereja Katolik teman-teman. Sebenarnya ini ya gitu ya, pada zaman dulu kenapa ini ada teman-teman ya? Karena dulu orang paganisme dia menyembah pohon, tapi sekarang ini dijadikan untuk pohon terang ya teman-teman ya, tidak untuk penyembahan. Jadi pohon terang, lambang sukacita gitu ya. Dulu paganisme. Jadi kayak uskup Nikola itu teman-teman ya, Nikolas ya, atau dia Santa Claus itu orang kudus karena dia, kenapa digelarin santo ya? Karena dia sangat berpengaruh dalam gereja untuk mengapakan kebaikan teman-teman. Ini ada BMW, bukan BMW apa sih? Ini Mercedes namanya. Oh ya BMW. Ini itu Mercedes sebelah. Ini BMW. Ya, sekarang lagi bilang BMW atau BMW. Ini keren teman-teman. Wow. Mercedes. Maria Mercedes. Oke, wow. Ya, sekarang kita lagi ngomong apa namanya? Ya ini keren untuk itunya mantap. Tapi sayangnya kita nggak punya uang lah untuk beli ini ya. Wow keren teman-teman, ini kayak di Pacific Place ya. Tapi ini dia nggak tinggi untuk ininya. Nggak tahu ini hanya sementara atau berterusan. Wow anak-anak happy. Walaupun dengar musik aja ya, belum ada hiburan. Nggak tahu nih hiburannya kapan, teman-teman. Nggak tahu, ini copyright kali ya. Nah, kita kesana dulu teman-teman. Sini para yang bekerja menyukseskan acara. Sepertinya ini harinya, tapi mereka baru persiapan teman-teman. Masih OTW. Kita lihat dulu untuk sebelah sini. Oh, tempat parkir ya. Ini tempat parkir. Saya nggak ke atas lah teman-temannya. Kita dari sini aja, pokoknya banyak lah yang dijual ya. Pokoknya untuk mall ini desainnya mantap banget teman-teman. Ini pohon natalnya mantap. Ya, makna dari pohon natal ini luar biasa teman-temannya. Ini ada kayak gini, sengaja supaya jangan seperti mengapakan ke satu agama aja ya. Makanya ada kayak gitu aja. Biasanya bintang itu ada, kalau ada bintang itu melambangkan bintang itu ya, yang mengarahkan orang maju teman-teman untuk mengarah ke kandang Bethlehem ya, Pak siapa? Kandang Bethlehem, Bethlehem di Palestina ya. Wow, di luar juga keren teman-teman. Ini ada tempat parkirnya sini. Kalau kita parkir bawa mobil, kita bisa langsung disambut kawasan ini ya. Ya, kenapa di Indonesia ini dia kayak malnya di dalam ya? Karena panas teman-teman kalau misalnya di luar ya. Kalau bikin street mall gitu, street itu shopping. Gila, dingin banget ya ini, keren banget teman-teman asli ya. Wow. Nah ini mungkin yang lama teman-teman. Ya ini yang lama ya, Bintaro One, Bintaro X yang One. Ya ini kita bisa foto-foto teman-teman. Oh lagi diperbaiki teman-teman ya. Kayak di Sarina ya. Oh, wow, sangat mendukung kehidupan sekali teman-teman ini ya.
ada tempat bermain. Oh, congratulations. Ya benar nggak sih bilang congratulations teman-teman? Ada karangan bunga ya nih ya. Ada macam-macam ucapan selamat dari berbagai perusahaan ya. Nah, ini ada tempat makan. Nah, saya akan ngecas teman-teman, bentar lagi mau habis ya baterai kita. Bus stop. Ini bus stop ini tujuan kemana ini temannya? Asaran juga sih. Ini di arahnya ke atas. Ke arah sana kali ya. Oke, mantap, ada eskalator. Ada banyak petunjuknya, sangat membantu sekali. Oh, harusnya kita ke atas ya teman-teman, bisa menghubungkan ke itu ya. Tapi kita di luar dulu. Oke, nanti kita akan masuk di sana ya. Oke, saya stop dulu karena kita mau ngecas dulu ya. Oke, biar keren. Biar nggak terlalu jadul banget ya. Kadang itu orang terlalu menilai-nilai gitu loh ya. Kalau kita bikin tas kita di depan kayaknya norak banget teman-teman. Oke. Atau apalah ya. Nah, saya akan explore ya teman-teman. Jadi untuk mal ini dia ada penghubung dari bawah gitu ke atas. Ataupun mau dari atas ke bawah. Jadi saya dari sana teman-teman ya. Dari stasiun Juramanggu. Ya, kita menggunakan transportasi umum aja lah ya. Ya, kita nggak mau naik kendaraan pribadi. Ya, kendaraan pribadi pun kita nggak ada kendaraan pribadi, teman. Nah, inilah yang pertama itu ya. One, tanda yang baru. Sebenarnya saya nggak pernah kesini, teman. Tapi saya pahami lah ya, saya pelajarin, teman. No smoking area. Kopi, ini kopi TM, kopi TM atau kopi apa sih? Kopi TM ya. Ada tempat ngopi sini. Oh, ramai juga teman-teman. Nah, lagi makan ya. Nggak enak lah teman-temannya kayaknya mereka kalau di shoot ya. Nah, ini banyak anak-anak muda teman-teman yang kece-kece, yang mantul-mantul. Ada GM bakmi lah ya. Ini GM nggak sih? Iya, GM ya, bakmi GM. Mantap banget lah ya. Wow. Ada ramen. Ha, di atas pun ada ya tempat nongkrong. Ini ada tempat main basket. Basket ya. Nggak tahu ya apakah ini gratis atau gimana teman-teman. Ini bisa lah. Oh, ada ikannya. Ikannya mantap. Nah, ini mantap banget teman-teman. Wow. Di Malaysia pun ada buka exchange-exchange gitu teman-teman, tapi ini Bintaro exchange ya. Oke. Okay. Kita turun ke bawah. Pak, mari Pak. Ada CCTV yang nggak boleh sembarangan teman-teman. Ke tempat parkir ya. Saya nggak ke tempat parkir, ngapain pula saya gitu teman-teman. Mantap ya. Sini bisa terlahir pemain basket mantap ya. Ini ada tempat sampahnya. Ya. Saya nggak enak juga ya kalau kita nggak nyapa tadi teman-temannya. Bisa apapun juga bisa aja teman-teman untuk screen-nya. Oh, itu malu ya dia ngeliat kita teman-teman. Jaya. Oh, ini dari Jaya. Jaya ya. Jaya Konstruksi. Bintaro. Oke. Okay. Kayak di Blok M ya, di Blok M ada jurusan bus Bintaro, teman-teman. Apakah dia sampai sini, teman-teman? Tahu juga sih. Ah, ini keren banget ya, teman-teman. Kece banget, teman-teman. Saya harus foto lah, teman-teman. Ini ada tempat duduk ya. Oke. Okay. Saya akan minum dulu, teman-teman, bikin. Oke, mantap banget lah ya. Sana ada tempat parkir juga teman-teman dan ada jalan raya besar gitu ya.
sini ada tempat, pokoknya ramah banget terhadap anak-anak ya, terhadap siapapun teman-teman. Pokoknya konsepnya ini living gitu lah ya, kehidupan gitu lah ya, mantap lah ya. Nah, ini, wow, mantap banget lah ya. Nah ini, kalau kita gabut kita bisa nendang-nendang apa bola, bola besar, balon. Anak kecil lah ya gabut ya maksud saya teman-teman ya. Kalau anak kalian gabut di rumah, kalian bisa bawa ke sini teman-teman. Oke, sekarang kita oke, ke sana ya. Tapi saya lebih suka menggunakan kereta teman-teman. Kita naik kereta namanya, kereta di sana ya. Kita masuk dari sini. Mungkin kita bisa terhubung ke sana teman-teman. Ya, saya masih bingung lah ya untuk ini lantai berapa ya. Lantai 1, 2, 3. Saya mau ke sana teman-temannya. Oh, tapi kita keluar dulu teman-temannya di luar ya. Ini keren banget teman-teman. Jangan sampai kelewatan lah ya. Ada tempat banyak orang nongkrong. Para pekerja jaya ada di sini teman-teman. Lagi makan-makan mereka ya. Mungkin gratis lah ya. Karena mereka juga apa namanya teman-temannya, berkontribusi lah untuk membangun ini ya. Itu ada orang-orangnya apa, orang-orang jaya ya, Jaya Konstruksi. Karena perdana ini dibuka di tanggal 15 Desember ini teman-teman. Ini bagus ya tempat-tempat kayak gini teman-teman. Ini pun bagus banget untuk tempat tanaman. Nah, kelihatan mendung teman-teman. Kayaknya mau hujan lah sini ya. Nah, ini ramai banget yang dari bawah pun, yang mau ke bawah pun ada ya. Oh, ini bagus banget teman-teman. Mantap ya. Sini ada lift transparan. Tapi warnanya dia warna biru ya dibikinnya, enggak warna putih gitu teman-teman. Tapi bagus untuk pemandangannya, kalau dari dalam pasti ya teman-teman ya. Oke, saya penasaran ke sana dulu teman-teman. Kita ke sana ya, dari bawah. Ini tanamannya bagus. Jurnal Cafe. Banyak ya yang makannya, tapi kita enggak nyorot teman-teman. The People's Cafe. Nah ini kelihatan udah lama, jadi inilah yang mal yang lama ya teman-temannya. Ini ada warna-warnanya, warna itu hitam gitu ya. Oh, ini sepertinya pohon putri malu ya. Oh bukan, bukan, bukan ya. Oke, mantap banget ya. Nah, ada tanaman kayak gini, bagus sekali tanamannya, hijau. Nah, ini banyak ya, pokoknya banyak teman yang makan di sekitaran pinggir-pinggir ini namanya, kayak ya kayak bangunan-bangunan itu. Food locker, food locker, ada food locker di sini, dia segera buka ya. Nah ini saling terhubung teman-teman antara Bintaro Exchange 1 dengan dua ya. Ini bagus banget ya untuk konsepnya ya. Sama ini juga, ini bagus banget. Lagi ada konstruksi. Suasana di luar sangat ramai ya teman-teman ya. Mantap banget. Kita mungkin bisa masuk dari sini. Nah, bisa ya. Ada tempat arena anak, playground. Ada mixer, suara mixer teman-teman. Ini OTW masih ada instalasi-instalasi. Ini membuat seperti tempat dudukannya. Oke, ini ada tempat makan.
suki, bukan sukiyaki teman-teman. Ya ini. Kalau sukiyaki itu kayak lagu teman-teman ya. Tere-tere. Coba. Oh saya dari pribadi aja Pak. Mau izin Pak untuk pengambilan video di sini. Biar ada izin dulu. Oh Pak. Ada izin Pak ya. Tapi kalau sana saya boleh Pak? Oh nggak boleh juga Pak. Oh boleh. Tapi iya. Saya udah lewat beberapa security Pak. Wah ini belum tahu mungkin Pak. Oh kok belum tahu? Iya. Soalnya security baru Pak. Oh baru ya? Iya. Waduh. Jadi ini izinnya kemana Pak ya? Ke manajemen office Pak. Office. Jauh nggak itu Pak ya? Itu di MO. Burus nanti ke kiri, tapi mungkin kalau izin kayak pengambilan video dia nggak bisa langsung Pak itu. Oh harus lama dulu ya prosesnya? Iya. Oh gitu Pak ya? Iya. Oke lah Pak, saya keluar ya Pak ya? Iya. Ya nggak apa-apa Pak. Nah Pak, saya mau nanya Pak, ini dia dekat itu nggak booster ke Jakarta yang ke arah Blok M? Nggak ada ya? Cuma kereta doang Pak ya? Iya kereta doang. Soalnya saya pernah lihat gitu ada jurusan dari Jakarta. Ada ya. Sih, tapi dia di jam pagi doang Pak. Jam pagi? Iya, jam kantor itu, doang. Itu ya. Apa itu Pak? Transjakarta ada, iya pagi doang. Oh pagi doang ya? Iya. Oh itu berarti apa ya Royal Transpo ya? Ah, jam-jam iya. Kerja doang gitu? Jam kerja doang. Oke oke Pak, makasih Pak ya. Mari Pak. Oke, kita ngikutin peraturan aja lah ya, nggak boleh ngerekam dalam. Sebenarnya boleh izin ya, tapi saya nggak mau repot ya. Katanya juga untuk izin, nggak apa teman-teman, nggak cepat ya responnya. Nggak apa-apa sih. Ya, ini mal baru ya, kayak di Senayan Park pun saya nggak dilarang teman-teman. Kalau ini mal lama, jadi kita harus izin dulu teman-teman ya. Ya udahlah ya. Tadi saya juga sempat bingung ya, kenapa saya di dalam diizinkan teman-teman sementara. Ya. Udah masuk dalam banget gitu ya. Benar ya teman-teman, untuk malam-malam ya butuh izin teman-teman ya. Kita nggak bisa asal lewat-lewat aja untuk merekam. Nggak apa-apa ya, itulah ya pengalaman teman-teman ya. Semua itu ada regulasi. Kita ikutin aja regulasi dari tempat Bintaro Exchange ini ya. Pasti kita promosikan secara ikhlas teman-teman. Kita nggak dibayar lah ya. Sebenarnya mah kayak di luar negeri, kayak di Malaysia itu bebas ya untuk merekam-merekam ya. Saya juga nggak ada maksud untuk ngapa-ngapain teman-teman. Tapi saya nggak kecewa ya, tapi mewajarkan karena sudah hal yang lazim untuk di Jakarta. Untuk masuk ke mall kita harus izin dulu ya kepada pihak manajemen untuk kita ngerekam ya. Nah, kalau kalian nggak ada kegiatan apa-apa, kalian bisa masuk aja tanpa izin. Saya ngerekam ya. Oke. Ini indah banget. Ini ada kafe. Ya pasti keren lah ya. Matahari sangat mantap. Oke, sekarang saya akan explore di area yang lain. Nggak tahu ya kedepannya ini akan harus izin-izin gitu atau gimana ya. Oh sini ada wartawan. Wartawannya apa ya? Kalau kita wartawan Bodrex. Ah, yang pasti saya sudah ngasih tahu teman-teman untuk kereta dari mana ya. Nah, ini ada petunjuk ya. Kita bisa manfaatkan ini sebagai petunjuk ya teman-teman ya. Ah, oke. Okay. Ini dia masuk ke dalam, arahnya gitu ya. Mantap banget ya. Ada petunjuknya peta sini. Oh, saya belum. Oh, udah gak sih ke sana? Oh, belum ya. Saya penasaran, teman. Kita belum ke sana. Saya akan bikin video di sana. Ini bagus. Rempah Bistro. Ada aroma-aroma vape ya. Mungkin ada orang nge-vape. Buat saja nge-vape. Toast Les Jours. Oh, mantap. Cafe ya. Ini mantap banget, teman-teman. Malnya ya. Kalian lihat, wow. Luar biasa, teman-teman. Saya akan foto ya. Ini bagus banget, teman-teman.
Oke. Berarti kita ke bawah ya teman-teman nanti ya, kalau kita mau ke stasiun teman-teman. Oke lah. Ya jadi begini teman-teman untuk situasi di luar ya. Nah, ini mungkin ada area untuk langsung ke luar ya. Saya penasaran juga ya untuk bagian kawasan luarnya gimana teman-teman sekitaran sini ya. Apakah bisa lewat dari sini? Tapi tadi saya kenapa nggak lewat dari situ ya? Tadi saya udah dari sini teman-teman. Oke lah ya. Begitulah untuk kawasannya teman-teman. Saya langsung aja untuk menuju ke komuter lain. Saya langsung balik pulang lah ya. Ini ada tempat duduk masih instalasi teman-teman. Belum apa ya? Belum beres. Oke. Kita keluar lagi teman-teman. Oke. Paham sih Pak ya? Nah, ini pakai sensor teman-teman. Nah. Oke, kita ke bawah ya. Saya mau langsung pulang ke stasiun. Ini saya pertama kali teman-teman asli ya. New Era. Jadi kita udah lewat dari sini. Oke, kita langsung ke bawah dari sini ya teman-teman ya. Ini untuk naik. Oh, dari sini. LG. Oh, LG atau apa ya, gak tahu ya. Mungkin ini kali ini bilang LG teman-teman. Oh, ini warnanya warna apa ya teman-teman, warna kuning-kuning gitu ya. Untuk kualitasnya ya. Oke, saya akan mengarah ke arah pintu mau ke stasiun. Bokana. Karena Jepang teman-teman. B1 ya. Oke, kita ke sana teman-teman. Tadi saya ke sana ya. Kali ini saya akan mengarah pulang teman-teman. Ini ada area pet. Kalian bisa, yang suka peliharaan silakan. Ini pet ya. Miniso. Oke. Okay. Ada money changer. Tadi kita dari dari sini ya. Ada money changer sana, kita belok kanan. Di sini sebenarnya ada petunjuk sih teman-temannya. Kita nggak sampai atas teman. Ada money changer sana. Ya, kita dari sini ya. Saya akan menuju ke stasiun. Stasiun kereta. Oke, tapi kita nggak mampir ya. Tadi saya lihat dari sini teman, baru kita sana ya. Tom. Ya, oke, hitung-hitungnya sini promosi namanya. Oke, di FF ada Access One, ada IMAX, Flylandia, ada Food Exchange, ada Escalator Ballroom, ada Skybridge Tumal 1 ya, ada Flytopia di UG, Underground, ada Musola, ada Skybridge Tumal 1, One ya, Planet Sport di GF, dan Car Park, parkir lah ya. Ini LG ada Mango, dan ada Mark and Spencer, ada Food Locker, ada Main Lobby, Drop Off Lobby, Main Atrium, Concert BX. Oh, oke. Okay. Bintaro Exchange ya, Exchange Park. BX itu Bintaro Exchange ya. Hops, dan ada Car Park, ada Double Tree by Hilton. Dan B1 ada by the sea, by Exchange Sea. Ada The Food Hall, Sunken Plaza, ada Tunnel Juramanggu, Stasiun Karpak, Karpak 2 ada. Oke, okay, berarti benar kita temannya sekitar di sini. Nah, ini ke apa ya, ke Stasiun Juramanggu, kita sebelah kiri. Tadi seingat saya,
kita lewat dari ini namanya ada Sunken Gate. Ini Sunken Gate. Ya, ini ada Sunken Gate. Arah ini berarti kita ke arah kiri ya. Untuk ini masih belum bisa dibuka, teman-teman. Oke, kita langsung balik ke teman-temannya. Oke, makasih, Pak. Mari. Nah, ini menghubungkan ke mal satunya ya. Ya, kita akan turun sini ke stasiun Juramanggu. Oke, saya gampang buat hafal ya namanya. Gampang lah namanya, kita jangan bingung, teman-teman. Oke. Wow. Oke. Jadi saya sekalian bikin video lagi teman-temannya untuk balik ya. Oke. Sini masih ada banyak persiapan, masih belum selesai. Ini ada bapak-bapak lagi apa namanya? Membereskan. Ini mantul banget ya. Oh, saya foto teman-teman dari sini. Saya stop dulu teman-teman. Oke, kita balik lagi teman-temannya. Ya, kalian lihat saya begitu gampang sekali ya untuk mau pulang mengarah ke stasiun Juramanggu. Ya, tidak susah teman-temannya untuk kita menuju ke stasiun Juramanggu. Ya, jika kalian dari Tanah Abang, kalian bisa transit ke jalur 5 atau 6 ya, di Tanah Abang. Kalian bisa naik ke arah Serpong, ke arah Paru Panjang ataupun Rangkas Bitung ya. 5 dan 6 ya teman-teman ya. Kalau kalian dari stasiun apa teman-teman? Stasiun Manggarai ya. Kalian pindah teman-teman dari jalur 2 pindah ke jalur 5 atau 6 stasiun Tanah Abang ya. Kalau kalian mau bertanya, silakan saja bertanya teman-teman. Saya akan kasih tahu, mungkin saya bisa menjawab ya. Sini masih luas. Ya, kayak di Singapura ya teman-teman ya. Ini sih masih bau baru ya. Sorry teman-teman, bau sama wangi sama aja ya. Maksud saya bau baru ya, bukan bau wangi. Oke, okay. Ya ini masih ada kayak gini teman-temannya. Nggak tahu ini akan dijadikan apa gitu. Kita ke stasiun Juramanggu. Ya, kita naik kereta aja lah ya. Gak usah naik-naik mobil, ber parkir berapa jam gitu ya. Oke, kita ke stasiun Juramanggu. Mari, Pak. Ya, mari. Kita gak usah sana, teman. Oh, bukannya. Dan ini pun bisa, teman-teman, tapi dari sini lebih enak, teman-teman. Nah. Dari sini, teman-teman. Ada Universitas Pembangunan Jaya. Oh Jaya itu ya teman-temannya dari konstruksi teman-teman. Sayangnya ini kayak gini ya. Untuk ini aturannya bisa dibuat keren teman-teman. Ya, apa sih yang nggak bisa dibikin bagus nanti kereta? Oke. Ya, setahu saya ini dia ke itu ya dia. Ke arah Rangkas Bitung teman-teman untuk bagian dari sini ya. Ini kereta JR 205. Bapaknya ramah teman-temannya, sempat-sempat aja menyapa ya. Nah, ini buat kalian mau apa teman-teman? Ngisi-ngisi kartu ya. Saya nggak pakai kartu KMT ya. Kita pakai kartu-kartu mantap lah ya. Oke, kita sini. Kita lewat dari tunnel. Oh, dari sana bisa teman-teman. Itu ada tangga ya, jadi kita nggak usah nyebrang-nyebrang begitu.
Nah, ini peron yang lainnya. Kalau dari sini aja ya. Ini kalian bisa ngisi juga ya pakai kartu multi trip ya. Masukkan kartu kalian sini, nanti akan muncul untuk ikon untuk mau ngisi ya. Nah, oke, buat kalian teman-teman yang mau ke Mall Bintaro Exchange, kalian tinggal lewat dari sini aja ya. Waktu itu abang siapa ya? Dia lewat dari mana dia teman-teman? Lewat dari Seng-Seng lah ya. Oke, kita akan pergi ke Tanah Abang. Ya, sebenarnya saya transit lah ya. Saya mau ke Sudirman aja teman-teman turunnya. Kita lihat aja apa yang baru di sana. Buat kalian ada tempat baru, kalian kasih tahu aja teman-teman. Kita akan menuju OTW. Parkiran ada sini. Ya, walaupun ini sepi, kita lewat dari tandain aja lah ya. Biar mantap teman-teman. Oh. Ada apa teman-teman? Briefing ya. Kalau kalian punya kartu, kartu kalian jangan sampai hilang teman-teman. Kantongin ya. Ini ada tempat parkir resmi. Banyak banget kantong-kantong parkiran resmi ya. Oke, kita akan menuju ke Tanah Abang. Sebenarnya gampang banget lah teman-teman. Saya ini pertama kali sini teman-teman, tapi saya sudah bisa meraba-raba lah ya. Ada juga orang yang bingung teman-teman. Saya nggak banyak tanya teman-teman. Saya orangnya apa ya? Apa sih teman-teman bilangnya? Mandiri teman-teman, saya nggak banyak tanya ya. Kalau orang kan bingung kan nanya ke security gitu ya. Tapi kita mikir-mikir sendiri aja teman-teman. Ya, pemikiran kayak orang luar negeri. Empat pilar MPR RI. Nah, pula lah ya. Semoga ini bisa diamalkan orang-orang itulah ya. Yang di DPR RI. Juramanggu. Sini ada CCTV. Dan ada tempat sampah khusus botol ya. Jadi kenapa dipisahkan gini teman-teman? Supaya ya ini bisa di itu ya. Di recycle. Daur ulang. Untuk bilang recycle aja kita bingung teman-teman. Ya agak lupa lah ya. Kosa kata itu apalagi susah teman-teman. Apalagi bahasa Indonesia itu banyak sebenarnya ya. Jadi nggak semua orang Indonesia bisa paham bahasa-bahasa Indonesia. Ini ada tempat. Oh. Buku UN ada sini teman-teman. Buku UN aja ya. Ada reading spot. Cuma satu teman-teman. Siapa lah yang mau baca-baca ini ya. Oke. Kita jangan kenceng-kenceng teman-teman. Hanya kita aja suaranya kenceng ya sini. Saya masih bodoh lah ya untuk situasi sekitar-sekitar sini teman-teman. Kadang orang yang membereng kita ya teman-teman atau melihat kita belum tentu dia ramah ya atau pengen disapa. Nah, ini bagus banget ya. Sampah kosong. Ya, berarti di sini orangnya tidak konsumer banget ya, suka konsumsi makanan gitu. Mantap ya. Tapi di daerah mana itu ramai banget teman-teman makanannya. Kacau loh ya. Mungkin banyak uang teman-teman. Jadi makan makan terus. Atau memang udah dipindahkan ya untuk sampah-sampah yang ada di tempat sampah teman-teman. Atau memang di bagian ujung sepi ya. Wah, ada apa teman-teman? Goyang-goyang sendiri ya. Oh, enggak lah ya. Saya hanya lebay sekali teman-teman, sebenarnya itu angin ya. Nah ini. Tapi kayak orang bikin-bikin kontennya, wih goyang-goyang-goyang katanya. Setannya katanya. Padahal kan sebenarnya kan angin teman-teman. Jadi saya lelucon dikit lah ya, walaupun gak lucu. Wah ini siapa yang ngambil teman-teman? Hilang satu ya. Oh ini sih apa ya, beton atau semen. Sini pun ada jalan ya teman-teman. Gak tau nih jalan kemana ya. Oke, saya suka di bagian yang sepi teman-teman. Ya. Tadi ada yang ngeliatin kita, nggak tahu lah dia menilai kita gimana teman-temannya, masa bodoh lah ya. Kayak opung-opung tadi teman-temannya. Kadang orang apa ya, ngomong-ngomong pelan-pelan gitu sambil menilai orang teman-teman. Saya nggak suka ya orang-orang kayak gitu teman-temannya. Itulah tujuan saya untuk melatih mental teman-temannya, untuk melihat orang, reaksi-reaksi orang teman-temannya. Oke, saya tutup sini jadi bye, sampai jumpa.